Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kartu smart card, diantaranya kartu ATM, bank-bank konvensional dan syariah, berbagai jenis kartu asuransi dan member card serta kartu perdana. Pertanyaannya, apakah pekerjaan saya termasuk haram? Terima kasih. Baik, Anda bekerja di perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kartu, ya, macam-macam, dari mulai yang halal sampai yang haram. Kartu perdana, HP, telepon, halal enggak? Halal. Kartu ATM, halal. Kartu kredit, nah, ini macam-macam, campur-campur. Dilihat mana yang lebih banyak. Kalau yang diproduksi banyak untuk yang haram, maka jangan, karena tolong-menolong dalam dosa. Bilang saja kepada langganan bank-bank, mulai bulan ini mohon maaf, kami tidak terima pesanan Anda, saya terima dari yang halal-halal, begitu ya. Jadi Anda harus tegas, apabila Anda pemilik perusahaan, maka jangan menggandeng hal-hal yang haram yang bisa menjadi tolong-menolong dalam dosa, yang Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Namun bila perusahaan ini memproduksi banyaknya yang halal, maka pekerjaan Anda juga halal. Allahu a'lam.